Thrift shop. Jadi sekarang kita lagi on the way ke tempat yang aku selalu disaranin kalau ke Bandung, thrift shop ke tempat ini, yaitu ke Pasar Cimol, Gede Bage. Nah, aku kan belum ada gambaran nih, budget di sana tuh seberapa murah. Bukan seberapa mahal ya, kalau thrift shop tujuannya adalah cari barang murah, tawar semurah-murahnya karena memang bisa nawar. Aku bakal budgetin di angka 500.000. Jadi kita bakal lihat nih 500.000 tuh di Gede Bage Pasar Cimol bisa dapat berapa item dan apa aja itemnya. Outerwear kah atau dapatnya sweatshirt kah atau kaos-kaos doang kah? Terus jangan lupa kalau mau nge-thrift itu ada peraturan-peraturan yang harus diingat. Yaitu berpenampilanlah selayak-layaknya untuk menawar. Jadi jangan berpakaian fancy, jangan pakai pakaian kayak mau ke fashion week. Jadi kalau misalkan mau thrift shopping, jangan begini. Too much. Ini mau ke Jakarta Fashion Week. This is not okay. Makanya aku udah pakai kaos polos warna hitam, terus udah pakai topi buat nutupin rambut pirang, walaupun masih kelihatan sih. Tapi paling nggak ketutup sebagian, jadi nggak terlalu heboh pirangnya. Terus pakai sendal, nggak pakai sepatu. Sayangnya aku lupa bawa celana pendek sih. Kalau pakai celana pendek, lebih kelihatan layak lagi buat nawar. Jadi semoga kita bisa nawar dan bisa dapetin banyak barang. Gile bener ini Gede Bage. Sesuai namanya, gede banget. Kalau dibandingin sama tempat biasa aku nge-thrift di Jakarta, di Metro atau Plaza Pasar Baru, itu harus naik dulu tuh ke lantai 3 sama ke lantai 4, baru ketemu tempat thriftnya. Nah, kalau Gede Bage, dari pas pertama kali masuk, mata udah langsung bisa ngeliat ratusan atau ribuan pakaian kali tuh. Anyway, terakhir aku nge-thrift di Jakarta, budget 500.000 dapat 10 item. Atau dengan kata lain, 1 item 50.000. Nah, di Gede Bage ini targetnya juga sama ya, 1 item 50.000. Let's start the hunt. Hah? Ini bukan banyak lagi, banyak banget. Sampai keder lihatnya. Hah? Gua pikir Prada. Plata. Dari kemarin kan belanjanya kebanyakan baju ya. Kayaknya boleh lihat-lihat celana. Harga spesial. Yeah, boy. 35.000. Tapi so far belum ketemu yang menarik nih. Lagi lihat-lihat celana, tiba-tiba ada kejadian yang baru pertama kali terjadi seumur aku belanja barang fashion. Hah? Apakah ini jodoh saya? Pas gue lagi mau memperbanyak celana merah, kalau sampai gue beli yang ini benar-benar jodoh ya. Gila, gue baru berapa kali kayak gini dijatuhin barang, terus cocok terus beli, epic. Kita cek dari pinggangnya dulu nih. Kalau pinggangnya udah cocok, berarti udah jodoh. Tinggal kita lihat modelnya, mungkin jadi jodoh. Wah, jodoh. Tapi crotch-nya drop banget ya, pantatnya kayak jatuh banget gitu nggak sih? Tuh, high rise banget ya. Wah, ini sih gue pakainya di sampai kena rusuk gue nih kayak. Permisi Pak, bisa cobain nggak sih Pak ya kalau celana? Boleh ya. Jodoh. Ini harganya berapa Pak celana ini? Kalau yang atas itu paling segini. Yang atas? Iya, paling bawahnya 35 semua. Ini dari bawah Pak. Coba bohongin yang punya, nggak mungkin bisa lah ya. Dia tahu posisinya ada di mana. Aku ini simpen dulu, aku lihat-lihat ya Pak ya. Titip di mana ya? Bisa titip di... Sini aja. Kalau yang boleh gini semua. Maaf? Oh, coba lihat ya. Mana yang ditunjuk ini? Abu udah ada banyak Pak. Nah, ini yang jogger. Terus yang ini. Terus yang ini serta apa? Oh, sampai ke sini nih tempatnya si Bapak, sampai seberang ya. Ya. Warna kayak gini udah ada. Tadi yang merah sabi ya. Fitnya bagus juga ya. Katanya kalau suka jangan kelihatan tertarik. Biasa aja yang merah. I don't need it. I need it. Wow. Berani nggak Yon pakai kayak gini? Gue sih pribadi nggak sih. Terlalu mencolok. Di rumah mungkin pakainya ya? Di rumah pun enggak ya. Ini oke sih actually. Aku lagi nyari yang floral sih.
kayak yang Gucci-ish gitu kan. Gucci banyak tuh yang jeans atau celana-celana yang motif floral gitu. Tapi ini kayaknya skinny banget ya. Ngepres banget. Tapi coba lihat pinggangnya dulu ya. Wah, sempit. Gak bisa. Kayaknya baru naksirnya satu itu doang deh, Pak. Yang merah ini nih. Harganya boleh disamain sama yang di bawah gak, Pak? Belum dapat. Yo, dapatnya berapa dong, Pak? Kurangnya dikit amat. Banyakan dong, Pak, kurangnya, Pak. Here's a real high class bout. 70 masih tinggi, Pak. 70, kurangin lagi dong. Kasih 50 deh, Pak, boleh enggak? 60 aja ada. 60. 10.000 lagi, Pak. Jangan, itu di tengah-tengah itu. Belum, Pak, kalau tengah-tengahnya jadi 35.000, Pak. Dari 70.000. Belum cukup nih uangnya, Pak, kalau 60.000. 10.000 lagi, Pak, ya. 50.000 ya. Dapat, Pak? Iya. Asik. Gak ada yang pas? Gak ada yang pas, Pak. Ya, baru tadi bilang uangnya gak cukup. Terus kasih uang 100.000. Ketahuan bohongnya, Pak, ya. Ini budget buat beli berikutnya, Pak, soalnya nih. Dibatasin budgetnya. Oke, makasih banyak ya, Pak. Baru kali ini dijatuhin sama celana, terus dibeli celananya. Pak, makasih ya. Masih on budget ya. Satu barang 50.000 kan. Terus aku lanjut keliling buat cari outerwear. Biasa si anak jaket, kalau lihat OOTD aku tuh di Instagram, jarang banget OOTD-nya cuma pakai kaos doang. Seringnya layering pakai outerwear. Lagi pula ya, menurut aku kalau thrift shop itu paling worth it beli jaket. Ya nggak sih? Soalnya kalau kita ke toko retail fashion, jaket itu kan termasuk item yang harganya tinggi kalau dibanding sama jenis atasan lainnya. Sedangkan kalau kita beli jaket di tempat thrift shop tuh murah kalau nawar. Lucu nih ya. Belakangnya ada apa namanya yang kalau kena cahaya ini reflektif. Reflektor. Berarti buat photoshoot ya. Tapi gue udah ada jaket biru kayak begini. Sayang. Jangan-jangan kita lihat warna lain dulu. Pokoknya kalau lagi belanja inget-inget di wardrobe kalian udah punya warna apa. Jangan sampai kebanyakan warna itu atau jenisnya. Jangan sampai kebanyakan jenis baju itu. Ada cerminnya nggak, Pak, di sini? Ada, Pak. Mana kaca, tuh cerminnya? Ini kaca ini sama dengan barbershop ini. Walah. Kalau laki-laki yang ngaca nih tampan. Kalau perempuan yang ngaca cantik. Cantik. Wah, tampan sekali pria ini. Barangnya semuanya jaket ya? Iya. Kita basicnya mah satu-satu aja. Jaket. Nanti kalau dicampur tuh nanti. Kebanyakan. Apa kata orang gaduh-gaduh. Nanti jadi palu gada, Pak, ya? Apa lu mau gua ada? Jaketnya berapa, Pak, yang ini? Berapa tuh murahnya, Pak? 95. Astaga! Pokoknya kaget dulu aja berapapun angkanya yang disebutin. 95.000 mah nggak murah tuh, Pak. Nggak ada uang sebanyak itu, Pak, buat beli. Ada yang pas? Are you sure about that? Masih ada kembalian 5.000, Pak, ya. Lumayan buat beli cakwe. Buat beli cakwe atau buat bayar parkir. Satu, menarik juga nih si Armin. Jangan panik pokoknya di sini ya. Kalau bisa ngopi-ngopi dulu. Oke, santai, Pak, pokoknya ya. Kalau laki-laki itu kalau udah dapat kopi, dapat rokok, udah. Aman. Oh, kebetulan aku nggak ngerokok, jadi kopinya aja, Pak. Udah tenang. Tapi dompet jadi nggak tenang, Pak. Soalnya bisa habis. Nah, ini size-nya udah cocok nih. Ini udah dengar-dengar lu udah tahu rumus gua nih kayaknya nih. Tinggal do-nya ya. Do-nya ada di harga. Kalau yang ini berapa, Pak, harganya? Ini ukuran udah pas nih. Hati udah senang seperti ketemu wanita idaman ya. Au. Kalau yang ini berapa, Pak, harganya? 12. Hah? 12.000? 120. Oh, kirain 12.000. Kalinya 10. Nolnya tambahin 1, Pak, ya. Lebih mahal ternyata yang ini daripada si anak rantau Minang tadi, Pak, ya. Aduh, tapi yang ini beda tipis. Beda tipis ya. Banyak ini mah, Pak, beda banyak. Dari 90 ke 120. Beda 30.000. Kalau yang ini berapa nih, Pak? Vestnya, rompi. Rompi mah 25.000 kali, Pak, ya. Enggak ya. Rompinya. 45. 45. Nah, mestinya yang jaket 45 nih harusnya nih. Jangan. Jangan ya? Belum. Belum. Sabi yang ini ya. Lehernya oke ya, tapi sedikit keriting aja nih. Tapi warnanya bagus. Noda-noda dikit tapi masih oke sih.
Oke, saatnya keluarin jurus andalan. Tawarkan. Tadi yang ini kan 45.000 nih, Pak. Heeh, ya. 45.000. Yang ini 45.000. Ya. Yang ini 45.000. Yang ini 45.000. Ngarang harga ya, sendiri aja. Dia tuh semakin hancur ya. Semakin. Mending satu aja. Mending satu aja kok gitu ya. Coba kasih berapa dong, Pak, kalau gitu? Tapi jangan 120.000, kemahalan, ya, Pak. Kalau ini 3 karena udah ngambil banyak sih. Heeh. Ini masih kortingnya. Korting nih, ya. Berapa nih kortingnya? Paling ini mah kasih 8 × 3 = 24. Waduh. Palaku tiba-tiba pusing sekali, Pak. Kan tambah 40. Aduh. Jadi 28. Masih over budget nih, Pak. Aku harus investasi dulu kayaknya nih baru kembali ke sini. Jual tanah aku. Untuk beli jaket. Rp180 deh, Pak. Amun 180 ada bisa. Hah, belum bisa. Ya. Coba, Pak, 5 menit lagi dipikir mungkin jadi bisa, Pak. Belum. Coba, Pak, 5 menit lagi dipikir mungkin jadi bisa, Pak. Belum. Enggak berubah tuh, Pak, ya. 5 menit. Enggak ngaruh. Ini bagus juga nih. Jadi ada 5, banyak nih. Pak, aku jadinya mau ngambil banyak nih, Pak. 1 2 3 4 5 6 tuh. Ada 6 tuh. Bisa jualan juga aku nih, bukan di samping Bapak. Rp250.000. Tertawa. Belum, kirain tertawa senang. Ternyata tertawa sedih namanya. Belum dapat. Ya, berapa dong dapatnya? Paling mah gini, Mang. Coba berapa? Ini kan 5. 5. 5 6 sama rompi. Sama rompi 6. Ini 5 kali 8. Waduh. 400 rompi ke saya dikasihin bonus. Aduh, uangnya enggak nyampe. Tanahnya belum laku. Kasih 300 deh. Jadi satunya 50 tuh. I want you die. Belum? Ya, masa belum, Pak? Apa harus ada yang dikurangi nih, Pak, biar harganya dapat nih? Uangnya cuma ada segitu soalnya nih. Coba kalau 300, jadi dapatnya apa aja dong, Pak? Kalau harus ada yang dikurangi nih? Ya, terserah sih, Mang, gitu. Mana yang kira mau dikurangin? Maunya sih nggak ada yang dikurangin. Maunya harganya yang dikurangin, barangnya nggak berkurang. Jaket biru gini belum punya, pengen punya nih. Yang ini jaket model motor. Gagah bener ya? Jadi tampan tadi lihat kalau bercermin pakai ini. Jadi pingin jadi tampan. Minang. Lantau Minang Army. Ini yang dari pertama ya kita obrolin. Kasihan kalau dia nggak dibawa pulang. PHP dong kita udah obrolin dari awal kok ditaruh lagi. Ini juga tadi dari awal nih. Ini sporty nih. Jadi biar kayak anak olahraga gitu. Ini juga nih. Aduh, kok semuanya mau dibawa? Itu aja 8 × 5 tadi. 8 × 5 ini. Aduh. Korting nggak apa-apa. Biarin lah, aslinya mah, gak kemahalan biarin lah. Dikit lagi aja, Pak. Mentok aja. Jalan udah buntu ya, Pak, ya, jalan buntu. Harus putar balik, jalan buntu. Aduh, buntu lagi, Pak. Terakhir nih, Pak. Ya. Terakhir nih aku ya. Nih, 350 deh, Pak, kasih ya. Justru 20-nya kita... itu ke saya, Pak. Ya, 20-nya. Ini buat makan ke saya, Pak. Gitu ya, Pak, ya. Iya. Kasih deh, Pak. Ya, 300 juga. Si Bapak sampe. 350, Pak, ya. Bungkus, Pak, oke? Bisa? Ampun, saya. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Jadi tadi kita belum kenalan namanya. Kalau saya dengan Bapak Boy. Bapak Boy? Iya. Dengan Queen, salam kenal Bapak Boy. Ya. Kalau saya di dunia maya itu, Alasia Boy. Gimana? Alasia Boy. Alasia Boy. Alasia Boy, artinya apa? Alasia Boy? Aduh, Boy. Oh, gitu. Alasia Boy. Iya, iya. Slogan orang Bandung yang gitu. Sama dengan jaket juga. Kalau nggak gelembung, nggak Bandung. Nah, kan gitu. Berarti jaket aku semua cukup Bandung ya, karena ini gelembung. Ini gelembung. Oke, udah. Jadi orang Sunda aku tuh. Rompi juga gelembung tuh.
Kalau nggak gelembung nggak Bandung ya. Ini ibaratnya ini jimat aja ini. Jimat aja ini. Iya, jangan dijual, pakai aja. Kalau dipakai ingat siapa yang memberinya. Ala sih Abo. Ya, gitu ya. Tiap kali aku pakai ini jadi inget ya. Iya. Ala sih Abo. Oke, 250 Pak tadi ya. Ini makin lama ini makin hancur ya. Harus buru-buru pergi. Mending lu masuk belanja nanti lama-lama. Tadi 350 ya. Ingat pesan orang tua. Apa tuh pesan orang tua? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di bawah, betul iya. Sekali. Amin, amin. Berapa ini Bang? 3,5. Ya udah Bang, 37 aja. Nah, nih. Gua dibales. Nah, ini nih pas nih Pak. Pak Boy 350 ya. Oke. Okay. Siap. Ditampi ya. Terima kasih banyak Pak Boy. Awet barangnya. Ya, moga-moga awet ya Pak ya, dipakai terus. Cuma jangan terlalu lama. Kenapa tuh? Iya, biar belanja lagi ke saya. Terlalu lama nanti ya. Benar juga sih Pak. Makasih banyak Pak Boy ya. Iya, terima kasih banyak. Mari. Yuk, mari. Borong. Iya. Nama si Pak Boy. Sebetulnya sedikit over budget sih belanja di tempat Pak Boy barusan. 350.000 dapat 6 item. 350 bagi 6, 58 ribuan. Ya, cuman over 8 ribuan sih. Tapi kembali ke poin aku yang tadi. Worth it banget kan beli outerwear 50 ribuan? Kalau kalian lebih jago nawar, mungkin bisa lebih murah kali. Anyway, aku lanjut keliling dan ketemu satu toko yang jual knitwear. Pas aku juga mau nambahin koleksi vest rajut nih. Terus ya, toko ini untuk ukuran toko thrift shop di gedung pasar, ini tokonya bagus banget sih. Hangernya aja bagus ya tuh. Dan semuanya loh hanger kayak gini. Permisi, cobain ya. Semuanya 50.000, ah. Oh, oke. Okay. Harganya pas atau masih bisa kurang? Harganya pas ya semua 50.000. Oke. Okay. Vestnya banyak banget. Section ini semuanya vest. Yang di dalam yang di luar boleh aja bebas pilih. Monggo mampir dulu lelem yang di luar boleh. Cakep ya? 50.000 aja. Kayaknya udah ketemu nih udah. Bungkus. Udah habisin 500.000 dan dapatnya goalsnya kan tadi 10 item ya, satunya 50.000. Tapi meleset sedikit. Jadi pertama kan dapat satu celana. Terus di tempatnya Pak Boy itu dapat 6 item. Jadi udah 7 item. Sama terakhir ada 2 vest. Jadi totalnya 9 item 500.000. Masih oke lah ya, Yon. Cuman meleset satu item doang. Masih mission accomplished lah ya. Nanti kita review ya belanjaannya. Sekarang nyetir pulang dulu ke Jakarta.